kita kena ambil perhatian tentang masalah al-awlawiyat ataupun masalah keutamaan ataupun masalah priority. Kita sebagai orang Islam, kita kena faham. Itu sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia buat buku. Buku dia nama Fiqhul Awlawiyat, Fiqh Keutamaan. Sebab isu keutamaan, isu priority ini menjadi isu yang memecah belahkan orang Islam. Berdasarkan hadis Juraij yang kita baca tadi, Juraij juga confused. Di antara nak berhenti sembahyang, pergi dekat mak yang panggil ke, ataupun dia nak proceed, nak teruskan dengan sembahyang dia tanpa pedulikan panggilan mak dia, dia pun confused. Yang akhirnya Juraij ambil satu keputusan, dia kata sembahyang lebih utama daripada pergi dekat mak. Ini soal apa? Al-awlawiyat, keutamaan. Hak mana lebih utama? Kalau dalam masyarakat kita hari ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau sekiranya sembahyang itu sembahyang fardu, tak boleh berhenti. Kerana sembahyang fardu tu lebih utama daripada panggilan mak. Tapi sembahyang tu, kalau yang kita buat tu sembahyang sunat, panggilan mak lebih utama. Kerana menyahut panggilan mak itu wajib. Ini sembahyang sunat. Maka kita kena ada satu ilmu untuk nak tahu, untuk nak differentiate, untuk nak bezakan di antara mana yang lebih utama daripada yang utama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak isu yang berkaitan dengan soal keutamaan ini. Ada banyak isu. Di antara yang duk berlegar di dalam masyarakat kita hari ini, di antaranya ialah soal nak buat haji dulu ke nak buat umrah dulu. Ini soal awlawiyat, hak mana dulu? Haji itu rukun, umrah itu sunat. Tapi bila kita pergi buat haji, umrah dengan haji itu dua-dua rukun, mesti kena buat. Kita tak pernah lagi pergi buat haji, kita ada duit, boleh tak kita guna duit tu pergi umrah dulu, balik itu himpun lain untuk buat haji? Boleh ke tak boleh? Itu soal keutamaan. Bila timbul saja tajuk keutamaan, bertengkar. Tanya Ustaz A, Ustaz A kata, buat hak rukun dulu, hang kena pergi haji dulu. Lepas hang dah buat haji, balik esok kalau ada duit lebih-lebih, pergi buat umrah. Tanya Ustaz B, Ustaz B kata, tak apa, kalau sekiranya kita yakin kita akan ada lagi pendapatan di masa depan, kita pergi umrah dulu supaya kita tengok dulu, kita riki dulu macam mana cara ni, esok kita mai buat haji, kita tak jadi usah masuk kampung. Dua-dua ada alasan. Tapi soalnya hak mana satu yang aula, yang lebih baik? Itu di antara contoh. Hari itu di Malaysia, isu apa? Isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Isu kalimah Allah. Satu agama minta nak guna nama Allah sebagai Tuhan dia. Sekian lama dia tak pernah pun sebut Allah Tuhan dia. Duk tak duduk, tiba-tiba nak guna nama Allah sebagai Tuhan dia. Bila dia cakap macam tu, kita punya orang Islam ni, kita punya sekolah agama kita ni, yang kata ulama Islam ni, bergaduh. Hak satu kata boleh, tak ada masalah. Pasal apa? Dia kata pasal dalam Quran pun sebut. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang bukan Islam, siapa yang jadikan langit dengan bumi? La yaqulunna Allah. Nescaya orang bukan Islam kata Allah yang buat langit dengan bumi. Quran pun kata orang bukan Islam sebut Allah sebagai Tuhan mereka. Pasal apa kita tak bagi? Itu satu golongan. Satu golongan pula kata, masalahnya sekian lama mereka tak pernah sebut pun Tuhan mereka Allah. Tiba-tiba hari ini nak sampai terketak-ketak nak guna nama Allah sebagai Tuhan mereka. Takut mereka ni ada agenda lain.
Takut kalau kita bagi esok atas rumah ibadat mereka, mereka bubuh kalimah Allah. Masa tu kita nak kata apa? Kita dah bagi. Anak-anak kita hak muda-muda, hak kecil-kecil ni jadi keliru, jadi confused. Atas masjid pun tulis alif lam lamha, atas rumah ibadat mereka ni pun alif lam lamha. Oh, agama ni sama kot. Takut jadi keliru di kemudian hari. Maka atas alasan itu, golongan kedua kata tak boleh. Depa jolok satu isu. Orang Islam bukan lawan katok kepala, lawan ambil pelepah nyok tibai belakang hang aku. Kita menjadi bahan lawak kepada satu dunia atas jolok daripada depa. Pasal apa? Pasal kegagalan kita memahami isu aulawiyat. Isu mana lebih utama? Membenarkan depa pakai itu kan lebih utama ataupun melarang itu lebih utama? Nampak? Tuan-tuan. Isu pengguguran bayi. Satu mak mengandung. Umur kandungan 2 bulan, tiba-tiba doktor diagnose mak ni ada satu penyakit yang pada ilmu doktor tu, doktor kata kalau dia teruskan kandungan itu boleh membahayakan nyawa mak. Doktor kata macam tu. Pi cari second opinion, pi tanya pendapat kedua, tanya doktor pakar yang kedua, tanya doktor pakar yang ketiga, semua duk bagi pendapat yang sama. But now nak buat keputusan macam mana? Nak gugurkan kandungan kerana nak jaga nak nyawa mak ataupun nak teruskan kandungan? Hak mana utama? Yang mana satu nak buat? Itu soal aulawiyat. Itu soal hak mana satu utama. Maka sentiasalah masyarakat kita ni berserabut dengan isu-isu keutamaan ini. Dan yang terkini, ada satu kumpulan kata kita nak tegakkan undang-undang Islam. Satu kumpulan lagi pula kata it's not the time. Kita kena buat hal lain dulu yang lebih penting. Dia kata yang lebih utama, kita nak kena pastikan keadilan tertegak. Kita nak pastikan kesamarataan ekonomi. Kita nak kena pastikan golongan miskin dibela. Kita nak kena pastikan rasuah dibanteras. Hak ni lebih utama daripada duk kalut nak buat undang-undang Islam. Satu pendapat kata. Satu pendapat pula kata apa? Dia kata ini tak ada masalah. Undang-undang Islam, kita proceed, kita jalan. Dalam masa yang sama, kita pastikan keadilan tertegak. Dalam masa yang sama, kita perangi rasuah. Dalam masa yang sama, kita pastikan ekonomi bergaduh, bergaduh. Pasal tak tahu hak mana yang lebih utama daripada yang satu lagi. Itu pun bergaduh. Tentu buka Facebook, hang kata ke aku, aku kata ke hang, tentu apa nak jadi dengan orang Islam ni? Hang tuduh kata aku makan dedak, aku tuduh kata apa ni? Tuan-tuan tahu tak di penjuru sana ada sekumpulan orang yang duk tepuk tangan tengok kita duk jadi lagu tu. Depa seronok. Di penjuru sana ada satu puak lagi. Depa kata nampak menjadi apa yang kita buat ni menjadi. Depa dah bergaduh dah. Bukan bergaduh dari segi nak mengemukakan pendapat. Bergaduh sampai ke tulang hitam. Atas isu apa? Atas isu aulawiyat. Atas isu hak mana utama daripada yang satu lagi. Tuan-tuan, sedang benda ni. Sudah-sudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semua benda tu agama suruh. Nak buat hak mana dulu. Tak usah bergaduh. Hak mana dulu pun tak apa. Jangan sampai membawa kepada pergaduhan. Kerana pergaduhan itu melemahkan umat Islam yang sudah sedia lemah pada hari ini.